Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jidna ilman nafi'an wa jadahu bastatan bil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin wa ja'alni min ladunka sultanan nashira. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya zal zalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami, ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dalam keadaan sakit, sembuhkan, ya Allah. Hilangkanlah penyakitnya lahir batin. Dan jika ada saudara kami dalam kesulitan hidup, lapangkanlah hidupnya, ya Allah. Bila ada saudara kami dalam perjalanan, maka mudahkanlah perjalanannya sampai kepada tujuan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini aku berbagi kembali pengalaman spiritual. Ya, pengalaman ini kami menyebutnya adalah meditasi zikir, magic. Meditasi zikir magic, ya, disingkat dengan istilah magic, meditasi zikir. Sahabat-sahabatku, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam meditasi zikir. Yang pertama, poin pertama adalah kesiapan lahiriah, ya, kesiapan jasmani. Dan poin yang kedua adalah kesiapan rohani. Sahabat-sahabatku, di dalam kesiapan ini yang akan kita bagikan pengalaman-pengalaman bagaimana kesiapan jasmani. Pertama, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, apabila sahabat-sahabatku mengikuti metode zikir, ya, dalam bermeditasi zikir ini, maka sahabat-sahabatku akan menempuh, ya, yang kami sebut dengan isyraq wal mi'raj. Ya, istilah kata isyraq wal mi'raj itu adalah perjalanan spiritual pribadi seseorang, dan mi'raj yaitu naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun manfaat meditasi zikir ini, pertama, kegunaannya, kita terbentuknya kesadaran pribadi individu. Itu yang pertama manfaatnya. Yang kedua, terbukanya 7 cakra aura, ya. 7 cakra di dalam diri pribadi kita akan terbuka, terbungkar dia. Yang apabila aura-aura di dalam diri pribadi seseorang muslim itu tertutup, maka dengan meditasi zikir ini, dengan izin Allah, 7 aura akan terbuka di dalam diri setiap pribadi kita. Sahabatku, banyak lagi manfaat kegunaan meditasi zikir. Baik, kesimpulannya adalah kita akan memahami apa dan bagaimana solusi hidup ke depan. Ya. Yang kedua, sahabat-sahabatku, kita akan diberikan Allah pengetahuan di atas rata-rata kecerdasan orang awam. Yang ketiga, sahabatku, kita akan diberikan Allah pengetahuan peristiwa yang akan terjadi, baik seminggu, sebulan, setahun, bahkan ke depannya. Itulah beberapa manfaat daripada meditasi zikir ini. Insya Allah, sahabat-sahabatku, aku izin dan ridho, amalkanlah. Walaupun kita tidak bertemu langsung, hanya melalui video dan channel ini, ini adalah kita bangun untuk membentuk pribadi muslim, untuk membentuk ketakwaan jiwa pribadi kita. Ini yang ku dapatkan dari guruku langsung, bagaimana metode zikir meditasinya. Pertama, sahabat-sahabatku, perhatikanlah duduk jasmani atau yang disebut dengan kesiapan jasmani. Duduk dalam meditasi zikir, bisa sahabat-sahabatku gunakan duduk bersila seperti ini. Ya. Ini yang pertama, duduknya. Perhatikan kesiapan jasmani. Buatlah duduk senyaman-nyamannya, serilek-rileknya sahabatku duduk. Ya, duduk seperti ini. Kemudian, apabila sahabatku sudah mampu duduk seperti ini,
dalam waktu setengah jam, maka tingkatkanlah duduknya. Yang kedua adalah duduk tahiyat. Nah, seperti ini duduk tahiyat. Ya, lakukan duduk tahiyat lurus ke depan. Setelah itu, sahabat-sahabatku, duduk yang ketiga adalah duduk tahiyat akhir, bersimpuh seperti ini. Nah. Nah, ini duduk meditasi juga. Sahabatku, dan yang ke sekiannya adalah duduk mangkubumi. Kata guru kami adalah duduk mangkubumi. Kaki kanan menindih kaki kiri seperti ini. Nah, sahabatku, inilah metode yang diajarkan guru kami dalam meditasi zikir. Yang pertama, sahabat-sahabatku, ya, kesiapan jasmani setelah kita pahami cara duduknya. Yang kedua, sahabatku, ya, ambillah parfum seperti mana parfum kesukaanmu yang tanpa alkohol, maka oleskanlah ke tubuh sahabat-sahabatku seperti ini. Nah, ya. Oleskan ke kuping, kemudian bahu. Nah, seperti ini yang diajarkan guru kami. Setelah sahabat-sahabatku mengoleskan parfum minyak wangi ke tubuhmu, maka persiapkanlah yang kedua, yaitu kapas. Seperti ini. Kapas ini, sahabat-sahabatku, rendamlah dengan air sedikit. Ya, setelah itu tutupkanlah ke telingamu kiri kanan. Nah, supaya sahabat-sahabatku bisa langsung fokus. Itulah gunanya menutup telinga kiri kanan dengan kapas, kasih air supaya terjadi relaksasi di dalam telinga. Sudah? Nah, setelah sahabat-sahabatku itu lakukan, yang kedua, yang ketiga, lidah tekuk ke langit-langit. Kunci lidah. Seperti itu dia, lidah tekuk. Nah, yang ketiga, yang keempat, sahabat-sahabatku, tutup mata. Tapi jangan kau tekan matamu, tutup. Biasa, santai. Nah, seperti itu. Tutup. Jangan kau tekan gini. Jangan ada satu beban di sini. Tidak boleh. Tutup biasa, santai. Nah, seperti itu. Setelah itu, sahabat-sahabatku lakukan. Yang keempat, yang kelima, lakukanlah latih fokus. Ya, tutup mata, fokuskan. Kemana yang harus difokuskan? Pertama, sahabat-sahabatku, pandanglah denyut jantungmu. Ya, itu yang diajarkan guru kami. Denyut jantung. Dek, dek, ah. Fokus ke situ. Sudah? Sahabat-sahabatku lakukan seperti itu. Fokus ke denyut jantung. Ya. Rasakan naik turunnya napas. Nah. Baik. Sahabat-sahabatku, setelah engkau lakukan metode-metode tadi. Ya. Tangan rentangkanlah seperti ini. Menandakan kepasrahan diri kepada Allah. Sudah? Relax, santai. Nah, kesiapan daripada rohaninya, sahabat-sahabatku, perhatikan, dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ghaib. Assalamualaikum ya batin. Assalamualaikum ya zahir. Wazahiru wa batinu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zalzalali wal ikram. Setelah sahabat-sahabatku buka kuncinya, pasang niat. Niat pertama, tentu kita bermohon ampun kepada Allah. Itulah niat. Baik, sahabat-sahabatku, ucapkanlah istighfar sebanyak-banyaknya dari lubuk hati yang paling dalam. Ya. Astaghfirullahalazim. Ucapkan istighfar melalui batin yang paling dalam. Seperti itu dia yang diajarkan guru kami. Nah,
sembari sahabat-sahabatku ucapkan astaghfirullahalazim. Dengarkan detak jantungmu. Astaghfirullahalazim. Dek, 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 dek. Dengarkan, ya. Jangan dengarkan yang macam-macam. Baik, sahabat-sahabatku, apabila ini bisa kau lakukan, pelan-pelan lakukan, ya. Sekali lagi, pelan-pelan metode ini lakukan, insya Allah ini adalah yang disampaikan guru kami langsung, yang aku izazahkan kepada sahabat-sahabatku dalam meditasi zikir. Ya, lakukan ini. Pertama, istighfarlah sebanyak-banyaknya. Baik, sahabat-sahabatku, ikuti terus video ini. Nanti akan ada metode untuk mencapai Isra' wal Mi'raj. Tapi ini adalah metode dasar dulu. Ya, semoga berguna dan bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu di alam ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.